the adventure. Mitsubishi Motors. Denijo di sini, Joker. Selamat datang kembali di Galeri Denijo. Hari ini luar biasa karena Jo tengah berada di acara salah satu produk yang luar biasa, tentunya influencer gathering hari ini. Jadi kita diundang untuk diperkenalkan salah satu brand yang luar biasa yang baru saja diluncurkan pada tanggal 16 secara nasional, yaitu New Pajero Sport. The wait is finally over. The new Pajero Sport is coming. Turn your everyday life into an adventure. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Secara nasional sudah di-launching tanggal 16 Februari 2021 dan 2 hari berikutnya, berselang 2 hari di Bandung juga untuk lingkup Jawa Barat juga diluncurkan, tentunya dalam rangka virtual media conference. Dan hari ini kita diundang untuk kembali diperkenalkan salah satu new product dari Mitsubishi Motors, yaitu New Pajero Sport. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus di Galeri Denijo. Engine kita pakainya 4N15 itu kita punya horsepower 181 horsepower, yang dimana di kelasnya itu yang terbaik lah di kelasnya, karena memang Mitsubishi terkenal banget dari sisi engine. Segmentasi untuk Pajero Sport sebenarnya adalah anak muda juga bisa, cuma memang secara harga kita ada di angka 500 juta. Produk-produk Mitsubishi ada beberapa yang lain, ada Expander, nah itu semua bisa dipakai sama segmentasi seperti teman-teman sebenarnya. Paling itu aja perkenalan tentang Pajero Sport. New Pajero Sport kita nyebutnya adalah New Pajero Sport BMC, artinya Big Minor Change. Nah Joker, sekarang kita akan lihat seperti apa para influencer mau coba test drive dan seperti apa kelebihan dan ketangguhan dari New Pajero Sport. Ayo. Nah Jokers, kalau tadi kita sudah melihat kegiatan para influencer test drive dan lain sebagainya, review dari New Pajero Sport, sekarang Jo pengen ngobrol dengan yang punya PT Mahliga Kutri Berlian Garujati, Pak Dian Sampurno. Sekarang dia sudah bersama Bapak Dian Sampurno. Selamat ya. Sore Pak Dian. Sore. Kita pengen ngobrol tentang New Pajero Sport ini. Kebetulan kan secara nasional sudah di-launching pada tanggal 16 Februari kemarin ya. Kemudian berikutnya, dua hari berikutnya, kita juga meluncing secara virtual. Ya. Nah, kalau boleh Jo tahu, seperti apa yang ditawarkan New Pajero Sport sekarang ini? Oke, sebenarnya Pajero Sport ini pembaruan beberapa item yang paling terlihat di sisi depan. Sisi depan, oke. Kita punya desain grill, itu namanya seperti logo X. Oke. Ya, logo X itu
kita akan menjadi standar semua pada semua tipe mobil kita. Nah, ada perubahan lagi di bentuk lampu belakang dan termasuk ada yang di interior. Dan di interior itu kalau speedometer tuh, kalau dulu kan pakai jarum, sekarang semua digital. Wow, pakai digital. Okay. Jadi digital itu 8 inch dan itu terbesar dengan 8 multicolor. Oke, okay. Gitu. Jadi so far engine tetap dengan ketangguhan, kode engine-nya kita 4N15, 191 horsepower, dan setiap yang beli Pajero sekarang olinya gratis selama 4 tahun. Bayangin Joker, selama 4 tahun olinya gratis. Pepat juga gratis. Pepat juga gratis. Gratis. 4 tahun itu? 4 tahun. Wow. Jasa juga gratis. Jadi sekarang pakai Pajero, tinggal pakai aja. Asik. Asik. Benar-benar. Ya. Siap. Jadi Jokers, kalau mau pakai Pajero, sekarang saatnya. Adanya new Pajero Sport ini ditawarkan kepada kalian yang mau mencoba ketangguhan dan juga kenyamanan yang ditawarkan. Betul. Kalau mengenai kenyamanan dan keamanannya sendiri gimana? Oke. Okay. Kalau sekarang Pajero Dakar 4x2, awalnya kita RBK-nya ada 2. Oke. Okay. Dan penumpang dan driver. Aha. Sekarang ada 7. 7? 7. Jadi ada di penumpang, ada di driver, ada di lutut driver, okay. Ada di depan, di pilar, okay. Dan sampai belakang di kaca. Jadi curtain, curtain airbag, sampai dengan sisi paling belakang. Jadi benar-benar sudah dipikirkan. Betul. Keamanannya ya? Itu kalau Dakar 4x2. Okay. Kalau sekarang ada kita tipe untuk yang ultimate 4x2. Itu pintu belakangnya bisa pakai kaki bukanya, sensor di bawah. Jadi kalau bawa belanjaan itu kan bingung ya? Iya, pintunya gitu, ribet kan? Gitu ya? Ribet kan? Jadi dia cukup pakai kaki goyang aja. Oke. Okay. Dia bisa dibuka pintu. Luar biasa. Dan sekarang ada pakai handphone. Jadi okay. Kalau mau nutup mobilnya bisa pakai handphone. Namanya remote system. Okay. Di handphone tinggal tutup. Matiin lampu, nyalain mesin, semua bisa pakai handphone. Luar biasa. Jadi ini terbaru. Bukan hanya sisi keamanan dan kenyamanan yang dipikirkan, tapi tentunya kecanggihannya juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Dian Santono sudah siap, kita siap, siap. Thank you, mudah-mudahan thank you. New Pajero Sport ini juga bisa jadi pilihan alternatif. Harus, ya. Harus. Siap, luar siap. Biasa. Tadi coba ya. Harus coba. Nah, Jokers kebetulan ditawarkan untuk mencoba. Alangkah baiknya kalau nanti kita coba juga. Jadi sekali lagi kita akan coba atau kita akan test drive seperti apa kenyamanan dan ketangguhan yang ditawarkan New Pajero Sport. Nanti kita saatnya ya. Nah, Jokers, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana para influencer mereview New Pajero Sport, kemudian Jok juga berkesempatan untuk ngobrol dengan yang punya PT Maligai Putri Berlian Garut Jati. Dan sekarang saatnya Jok pengen juga nge-review sekalian test drive bagaimana ketangguhan dan juga kenyamanan dari New Pajero Sport. Let's go! Nah, Joker, sekarang Jo sudah berada di dalam New Pajero Sport. Kita pengen review, pengen tahu seperti apa ketangguhan dan kenyamanan yang ditawarkan New Pajero Sport. Kebetulan sekarang bukan hanya Jo yang ada di dalam New Pajero Sport ini. Ada Firman, ada Ocha, dan juga ada Mas Alvin. Mas Alvin. Mas Alvin ini dari PT Mahligai Putri Berlian. Betul. Kebetulan ada Mas Alvin, jadi kita pengen tanya-tanya. Boleh, ini, boleh. Apa saja yang ditawarkan di interior dan untuk kenyamanannya sendiri, Mas Alvin? Nah, untuk ini kan Pajero facelift ya. Aha. Jadi dia perubahannya memang lumayan banyak nih. Nah, dia dari mulai grill depan bentuknya dia berubah. Dia okay. Udah meng secara desain dia gaya desainnya Mitsubishi yang terbaru. Nah, dia juga fitur udah lengkap, standar mobil mewah. Lampunya juga dia udah full LED proyektor. Dia juga udah keamanannya juga udah tinggi banget. Tinggi dia banget, ya. Airbag di dalam juga dia airbag sekarang ada 8, ada 7. 7 katanya ada 7, ya. Betul. Luar biasa. Jadi lebih aman dari yang sebelumnya, yang versi sebelumnya dia 2. Oke. Okay. Sekarang ini udah 7. Terus juga ini dari mulai tampilan ininya dia udah lebih modern. Cluster juga speedometer dia sekarang digital. Ya. So, jadi sisi entertainment-nya juga kalau entertainment ini udah paling lengkap, paling dia lengkap. Connect ke HP, okay. Android ataupun iPhone, dia luar udah langsung biasa. Gitu. Jadi gitu Jokers, ini kelebihan yang ditawarkan oleh New Pajero Sport. Termasuk ini
sisi kedap dan lain sebagainya gimana? Betul, kalau sisi kedapnya kita nomor satu sih, kita berani adu sama kompetitornya. Nah, itu artinya kita amat sangat nyaman berada di dalam betul. New Pajero Sport ini. Meskipun mobil ini kan diesel, diesel betul. Kan biasa kita taunya bisik kan bisik, ya. Benar. Nah, kalau kita ya bisa dengar sendiri di sini benar-benar senyap. Benar-benar senyap Jokers. Nah, senyap banget kita. Jadi ini benar-benar nyaman banget ketika betul. Kita berada di dalam kendaraan New Pajero Sport ini. Jadi kita dipakai di dalam kota nyaman, ya. Pakai keluar kota, jalan jelek juga. Ini mah sudah siap di segala medan ya. Tangguh, tangguh. Kita kaki-kakinya juga udah full support untuk jalanan yang berat gitu. Luar biasa. Nah Jokers, jadi apa-apa yang ditawarkan New Pajero Sport ini benar-benar harus dicoba oleh kalian betul. Ya. Termasuk kita yang berada di dalam ini juga lagi mencoba, lagi test drive seperti apa kelebihan dan keunggulan yang ditawarkan New Pajero Sport, termasuk yang di depan, karena yang di depan juga influencer ceritanya dia juga lagi live. Oke Jokers, itu tadi review kita ya. Kita habis test drive, kita mau langsung makan. Jadi ceritanya hari ini memang kita full service dari PT Maligai Putri Berlian Gardu Jati. Mantap. Hai, drive Pajero baru. Dangdut kali itu mah. Tapi dangdut ya ininya enggak apa-apa. Kalau kita mau apa aja masuk. Hai teman-teman, ini aku kebetulan nih sama teman-teman juga ini. Halo. Kata Alvin. Halo. Hai. Tadi udah dijelasin buat teman-teman yang mau test drive langsung datang ke Glossis Resto di Jalan Citarum. Kita sampai malam ya? Sampai malam. Sampai jam 9. Oke. Okay. Ya, oke yang mau test drive boleh datang, pokoknya nggak nyesel, Pajero yang terbaru. Harganya ya gitu, nanti aja ngobrol di sini ya boleh. Enak banget guys, kedap suara, pokoknya mau dong. Mau? Yang di belakang, hai, yang mau PK, apa ya? Mau. Akhirnya Jokers tuntas sudah seluruh rangkaian influencer gathering hari ini yang berada di Glossis Cafe and Resto. Tentunya mudah-mudahan dengan di-launching atau diluncurkannya New Pajero Sport ini bisa menjadi pilihan alternatif kalian di luar sana. Sekali lagi terima kasih untuk PT Maligai Putri Berlian Gardu Jati yang sudah invite kami para influencer, kemudian juga untuk Glossis Cafe and Resto, terima kasih. Yang paling Jo, berterima kasih buat kalian dan Jokers. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pastikan terus nonton Galeri Denny Jo setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang hanya di Galeri Denny Jo. The wait is finally over. The new Pajero Sport is coming. Turn your everyday life into an adventure. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.